Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan membuat sebuah video baru, bukan video baru. Hari ini aku bakal bikin video yang kayaknya udah lama banget nggak aku bikin, yaitu video unboxing. Dan sekarang aku mau unboxing sebuah barang mewah yang baru aku beli barusan di pasar, yaitu adalah Magicom. Ya, ini Magicom yang baru aku beli di pasar. Aku beli Magicom ini karena emang lagi butuh, karena udah beberapa hari ini kayaknya kesulitan cari apa ya, semacam cari makan gitu. Jadi aku beli Magicom aja supaya gampang kemana-mana, supaya gampang kalau mau makan. Dan sekarang langsung saja kita unboxing. Kita buka. By the way, aku beli merek Miyako karena emang aku taunya Miyako doang mereknya. Yang lain-lain aku nggak tahu merek apa, itu nggak jelas. Jadi aku beli Miyako. Ya, by the way, ini basah karena emang di sini hujan terus, dan tadi aku pasar juga kehujanan. Dan sekarang ada suara hujan kan di depan, jadi makanya sore kalau ada suara ngegresak, suara hujan itu namanya ya. Ini udah mulai kebuka, kita dapat gratis busa lagi, alhamdulillah. Dan kita langsung keluarkan saja isinya, ini dia. Oh, dapat kabel juga, alhamdulillah. Ini kita taruh di bawah aja ya kardusnya. Ini juga kita taruh di bawah, ini taruh di bawah. Ini, aduh, hai. Ya, ini, ntar, plastiknya. Ini dia Magicom-nya. 1, 2, 3, tadang. Nah, ini aku, wow. Ini kok teksturnya agak kasar-kasar gimana gitu. Dan sekarang kita bakal lihat kira-kira di dalamnya ada apa aja. Cara membukanya gampang banget, kalian pencet di belah sini. Dipencet, lalu kebuka. Nah, ini dia isinya. Terus gimana? Nah, di dalam ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada, aduh, ada, ini apa sih namanya? Penyaring ya? Saringan. Awalah. Pokoknya ini bisa buat bikin apa ya? Bikin mie goreng, nasi goreng, pizza, aku nggak tahu. Pokoknya ini ada di sini aja. Nggak tahu buat apa. Selanjutnya dapat ini gelas. Oh, bukan men, ini bukan gelas, tapi ini buat takaran beras. Ini ada 3/4, setengah, 1/4. Oh, jadi kalau mau masak beras, takarannya di sini. Selanjutnya dapat gratis sendok makan. Sendok makan, ini namanya sendok nasi. Selanjutnya ada kartu garansi Miyako. Wah, ada garansinya ternyata. Aduh, moga-moga ini nggak rusak, jadi nggak perlu garansian. Dan terakhir ada apa ini sih namanya, ada tempat nasinya. Dan masih ada lagi, ternyata dapat kertas. Ini kalau masak kertasnya ditaruh di sini nggak ya? Enggak sih, kayaknya buang aja dah. Nah, itu dia. Ini aja unboxing kali ini. Dan buat kamu yang mau beli Miyako, silahkan. Ini Miyako tipe apa ya? Bentar dah. Ini Miyako tipe MC. Ini Miyako tipe MCM Strip 528. Penanak nasi serbaguna. Magic Warmer Plus. Bisa penanak nasi, bisa penghangat, bisa pengukus. Serbaguna. Ya, ini aja unboxing kali ini ya. Dan sekarang aku masukin semua. Ini, dan sekarang aku mau coba masak beras, masak nasi. Moga-moga berhasil. Dan jangan lupa nonton video berikutnya, yaitu cara memasak nasi. Dan nanti aku bakal buat dah, nggak sekarang. Aduh, belum makan nasi udah kenyang. Dan okay, thank you so much for watching. I hope you enjoy my videos. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share this video to all of your friends. Pokoknya share video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari penanak nasi. Biasanya anak-anak kos tuh yang suka nyari-nyari gini-ginian. Okay. Ya, sampai jumpa di video tutorial unboxing. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye.